Suami aktris Bunga Citra Lestari, Tiko Pradita Arya Wardana, memenuhi panggilan Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 11 Juli 2024. Tiko dipanggil untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait laporan khusus dugaan penggelapan. Tiko hadir ke Polres Jakarta Selatan dengan didampingi oleh kuasa hukumnya. Polres Metro Jakarta Selatan sebelumnya menjadwalkan pemanggilan kepada Tiko untuk dimintai keterangan pada Kamis 11 Juli 2024. Tiko dilaporkan atas dugaan kasus penggelapan dana sekitar 6,9 miliar rupiah di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia diperiksa di Polres Metro Jakarta Selatan atas laporan mantan istrinya Arina Winarto. Namun, saat ini status Tiko masih menjadi saksi atas kasus tersebut. Kepolisian berharap pemanggilan ini dapat memberikan kejelasan dan menjadikan kasus ini terang benderang. Penggelapan dalam jabatan di mana pada saat itu saudara TA ini menjadi direktur. Jadi ada penggunaan dana yang memang tidak diperuntukkan kepada kegiatan untuk perusahaan tetapi diperuntukkan untuk kegiatan pribadi. Diketahui Tiko Pradita Arya Wardana resmi menikahi Bunga Citra Lestari pada Sabtu 2 Desember 2023. Prosesi ijab kabul pernikahan mereka digelar di sebuah resort di Bali.